Jika harus ku bersabar dengan sima level segala derita. Pokemon kau. Hai guys, kini team of media berada di Hype Motorsport Hotel Port Dickson. Seperti yang kita semua tahu, AJL yang ke-34 telah melaburkan tirainya dan Naim Daniel telah menjadi juara dengan lagu Sumpahnya. Andai rembulan tidak lagi mampu, percaya hanya Naim Daniel, okey? Tapi masalahnya, ada yang tak puas hati ni. Siapa lagi aku bukan Diva AA tu? Aku tak tahulah apalah yang Diva AA tak puas hati dengan Naim Daniel ni sampai dia tweet dekat Twitter dia. Siapa jadah ni? Sumpah, Diva AA tak kenal. Tak heran pun selakat betis tangka negara. Semak stage konon juara. Pokemon Cola! Oi! Kau ni bang, dah tua-tua pun mulut mai. Wah, sodap sonang bayi tu yang aku cakap. Walau bagaimanapun, Naim Daniel tenang menjawab balik apa yang Diva itu kata. So Naim Daniel kata, "Salam Uncle Azwan, sayalah jadah yang support Uncle Azwan ketika PRU14 pada tahun sudah. Saya sedang masih banyak lagi perkara yang perlu saya pelajari dalam industri ini. Semoga Uncle Azwan dipeluk cinta Allah sentiasa. Amin." Dan aku tengok semalam pun, si Diva A ni pun telah adakan satu sidang media. Antaranya pasal isu dengan Datuk Bida tu, dia dah minta maaf katanya. Okey, tak apa. So dia pun menjawab balik apa yang Naim Daniel kata. Curse my big name before my lawyer take the action. This is a serious note to all the fanatics of Naim Daniel. Kalau kau rasa kau ada telur, you come forward and you see what's your problem. Kalau Naim Daniel boleh bertweet dengan aku dengan nada, I know where do I stand. You know berapa tahun saya pegang juara lagu, bukan AJL. Salahkah saya menegur pemenang-pemenang macam Naim Daniel? But everybody claim that his song Sumpah tu is a very good song. Okay, fine. Dia sebagai pemenang, tapi at the same time, he was a bit tak kurang hajar. So kenapa kau mesti kurang hajar dengan aku? Itu dia, betul tak? Oh, yeah. So this is budaya media sosial yang melampau-lampau. Saya rasa this PC is the high time, bukan saya nak defend diri. Ya. Salahkah saya menegur sebab saya tak kenal dia? Dan dia pun tak kurang hajar dengan saya. Tetapi saya clear balik pada press. Kalau dia tanya kenapa Diva AA memblock dia, yes, he was blocked and my Twitter got Diva AA tersohor. Okay guys, rupa-rupanya Azwan Ali tak marah kepada Naim Daniel dan menyifatkan netizen yang sebenarnya bersikap kurang ajar. Azwan Ali juga sebenarnya bengang dengan netizen yang cepat melatah dan mengatakan Naim Daniel memberikan respon yang baik saja di tweet Azwan Ali. Okay, sekarang aku akan bacakan dua komen dari netizen. Yang pertama daripada Kasih, mulut kau super logi tai lah AA. Konon perasan Diva level tai. Orang tak kacau kau pula kacau orang. Ni kalau kau mati pun aku rasa tak ada siapa yang akan sedih. Betul. Kalau macam gini punya perangai, siapa pun tak suka. Okay, komen kedua daripada Nurul Hidayah. Okay, tak habis Diva AA ni cari pasal dengan semua orang. Muka dah macam puaka boleh saka. Membazir duit je kau pergi Mekah buat haji, tapi mulut puaka anjing. Okay, aku tak nak komen panjang. Ni urusan antara dia dengan Tuhan. So kesimpulannya, aku harapkan perkara ni tak berpanjangan. Okay, dan kepada Naim Daniel, hope kau sabar, okay, dan tabah sebab ramai yang support kau dekat belakang. Datuk Sri Vida tetap akan saman Azwan Ali walaupun Azwan dah mohon maaf secara terbuka. Ya, dengan ini kira-kira pukul 6 petang 11 Februari 2020, ya, hari Selasa, bertempat di Putrajaya Marriott, terakam disaksikan oleh beribu-ribu rakyat jelata. Diva AA dengan ini ya, Diva AA tersohor memohon maaf terbuka. Tepuk ya. Ini kerana cara Azwan mohon maaf tu seperti menganjing Datuk Bida. Dan Datuk Bida teruskan saman ini sebab nak pertahankan maruah dia. Azwan, saya telah menyerahkan tugas selanjutnya kepada pihak lawyer hasil daripada PC dan perbincangan saya. Walaupun sebelum ni saya tak nak bawa benda ni ke peringkat yang lebih
merumitkan, menyulitkan, sama macam saya tak nak, tapi saya terpaksa demi untuk mengembalikan maruah saya yang telah awak pijak-pijak, kutuk, maki, hamun, penghinaan yang saya rasa tak akan diterima oleh akal dengan apa yang telah awak kata dan telah awak buat. Dalam zaman ini, awak perlu minta maaf dan perlu membuang segala upload awak dalam Twitter berkenaan caci maki hamun kepada saya, Cik B semua tu. Silalah buang dalam masa 48 jam. Yelah, korang tengoklah apa Azwan buat. Sampai duk caci, hina Datuk Bidah punya family. Sampai anak-anak dia dah meninggal pun dia kaitkan lagi. Cik B pun semua dia kutuk. Go to hell. Anak punya Melayu, babi Kelantan, buat malu Kelantan je kau. Pergi mampus denganmu. Anak dua dah mampus. Dah gentung terbakar pun kau tak insaf lagi. Padahal asal kau kahwinnya kau bercerai. Asal kau kahwinnya kau bercerai. So, memang patut pun dia kena saman. Tak cukup dengan Datuk Bidah. Tak cukup dengan Naim Daniel. Lagi satu lagi artis yang Azwan dikutuk, iaitu penyanyi kita Datuk Siti Nurhaliza. Dia pertikaikan sebab apa Datuk Siti balik awal masa AJL lah itu. Adakah sebabkan mic problem? Adakah sebab itu? Sebab ini? Mana yang kau? Ya santah Datuk Siti ada hal ke? Ada emergency yang tak dapat nak dielakkan? Aku rasa kan Azwan ni buat macam ni sebab nak cari publicity. Sebab kau tengok lah daripada faktor more dia yang orang makin lama makin tak kenal dan tak relevan lagi. Sebab tu lah dia buat benda supaya orang sentiasa ingat dekat dia. Why bother. Kesimpulannya kepada Azwan Ali yang acah-acah diva tu, okay, jangan jaga tepi kain orang ataupun sibuk pasal orang lain. Okay, dah jaga je kain sendiri. Alright, itu saja antara isu and trending di Off Media. Korang jangan lupa follow di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Jangan lupa subscribe YouTube channel Off Media. Paling penting, buka website Off Media untuk bacakan banyak lagi artikel yang trending daripada kami. Itu saja, aku Jambu untuk Off Media. Dah.